Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bertemu lagi di video Didut Channel. Kali ini saya ingin mengenalkan alat pelubang yang bernama Holso. Punya saya ini mereknya Benz. Oke, langsung kita buka bosku. Seperti ini ya bosku alatnya. Oke, mari kita kenalkan satu persatu. Satu set ini isinya 13 pieces ya bosku, yang terdiri dari satu holso berbagai ukuran. Mulai dari ukuran yang pertama, ukuran 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 44, 54, 64 mili ya bosku ya. Total jadi 10 pieces. Terus yang kedua, satu pieces big arbor. Ini yang ukuran besar ya bosku ya. Terus satu pieces small arbor dengan twist drill ukuran 6x60 mm. Yang terakhir satu pieces leki ukuran 2,5 mm. Oke bosku, holso ini bisa melubangi PVC, triplek, kayu, aluminium, plastik, karton, dan seng ya bosku ya. Untuk ketebalan holso sekitar 2,5 cm ya bosku ini. Sebelum saya lanjutkan, bagi bosku yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan ya video kami berikutnya. Karena subscribe itu gratis loh bosku. Oke, untuk pemasangan bosku, arbor yang besar digunakan untuk holso yang lubangnya besar ya bosku, bosku ya. Untuk lubang yang besar, nah seperti ini ya bosku ya. Ini lubang besar ini bosku. Masangnya nanti ya, sesuaiin aja dengan lubangnya ini bosku. Terus dikunci nanti ya bosku ya. Di sini nanti kuncinya. Terus ini apa ya bosku ya? Oh ya, di sini tempat untuk memasukkan mata bor ukuran 6 mm. Jadi arbor ini didesain seperti ini ya. Jadi digunakan dibuka dulu dengan kunci L2,5 ya. Fungsi ini memungkinkan kita mengganti bor kalau bor patah. Tapi amit-amit ya bosku ya. Oke, langsung aja kita coba pasang dengan arbor yang kecil ya bosku ya. Seperti ini bosku pasangnya. Oke, kita ambil holsonya, terus kita masukin arbornya, kemudian kita eratkan ya bosku ya dengan baut ini ya. Oke, kita eratkan sampai erat. Oke, oke cukup ya bosku ya. Seperti ini bosku ya masangnya ya, kurang lebih. Oke, kemudian kita ambil bor kita ya, bor mesin bor kita ya, kemudian pasang di mesin bor kita seperti masang ya, masang bor-bor yang sebelumnya. Oke lah, kemudian eratkan ya bosku ya. Oke, biar tambah erat, ambil kunci mesin bornya ya. Oke, kita eratkan lagi biar lebih kencang. Oke, selesai sudah. Kita langsung uji coba bosku ya. Check it out bosku. Percobaan pertama bosku ya, kita menggunakan triplek 2 mili. Oke, saya capor. Oke. Nah, tampak mudah ya bosku ya, tanpa kesulitan ngebornya bosku dengan triplek ini. Coba lagi bosku. Oke, nah sangat mudah bosku ya. Oke, percobaan yang kedua kita menggunakan plastik bosku ya. Oke bosku, mudah juga bosku, tapi ada kelemahan nih bosku, nempel ya bosku ya. Sisa plastiknya ini nempel bosku, susah juga nih.
Ini mungkin salah satu kelemahan pakai bor ini ya. Kalau untuk ngebor plastik, nempel dia bosku. Kita coba bor lagi bosku. Oke. Sangat mudah dan sangat rapi. Percobaan yang ketiga bosku, kita menggunakan PVC. Biasanya kita kalau mau bikin starter kit untuk hidroponik, biasanya kita menggunakan hose ini juga bosku. Nah oke, mudah kan bosku ya, ya kan ya. Seperti percobaan sebelumnya ya bosku ya. Ini hasilnya lengket ini bosku. Ya ini mungkin salah satu kelemahannya juga bosku. Jadi susah kita melepasnya ini. Tapi ada lubangnya bosku di sini ya. Ini mungkin salah satu untuk mengatasi kelemahannya tadi. Jadi kita tinggal memasukkan besi ya ke sini, kita dorong dari lubang besi ini ya bosku ya. Kita dorong sedikit lewat lubang tersebut ya. Kemudian ya tentunya kita tarik nanti setelah kita dorong. Nanti kita coba tarik perlahan-lahan ya bosku ya. Maaf nih bosku, gambarnya kurang fokus. Nah seperti ini bosku ya. Mungkin seperti itu caranya bosku ya, untuk mengatasi kelemahannya tadi ya, lengket itu tadi bosku ya. Oke bosku, percobaan terakhir kita menggunakan papan dengan ketebalan 2 cm. Ini adalah papan cor ya bosku yang saya gunakan. Oke sudah lebor. Berasa bosku. Wow, keras sekali ini memang nih papan bosku. Berasap sampai bosku ya. Mantap ini bosku. Tampaknya udah mentok bosku. Kita balik aja papannya ya. Untuk ketebalan 2 cm ke atas, kita harus ngebor dari dua arah kayaknya bosku. Ini juga mungkin salah satu kelemahan dari hole saw jenis ini ya. Jadi kita kalau untuk ketebalan 2 cm ke atas, kita ngebornya dari bolak-balik ya ceritanya bosku ya. Oke bosku, sempurna. Oke bosku, sempurna ya. Oke. Oke bosku, cukup di sini video kali ini. Jika suka silakan di like ya bosku ya. Jika ada yang mau ditanya silakan komen ya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.